Real Madrid tolak untuk lepas Rodrigo ke Liverpool. Prospek Rodrigo di Real Madrid kini tidak menentu, terutama dengan kabar kepindahan Kylian Mbappe ke ibu kota Spanyol di akhir musim. Meskipun pernyataan sebelumnya menekankan pentingnya Rodrigo bagi strategi Madrid dan Carlo Ancelotti, masih ada keraguan apakah ia akan mendapat waktu bermain yang cukup musim depan. Saat ini Rodrigo belum berniat hengkang dari Real Madrid. Dia berkomitmen dengan klub hingga tahun 2028, namun situasinya mungkin berubah jika dia mulai merasa absen dan tidak mendapatkan waktu bermain reguler. Oleh karena itu, kami telah melaporkan sebelumnya bahwa sebanyak 4 tim Liga Premier mengawasi situasinya, dan laporan dari Mundo Deportivo menegaskan bahwa Liverpool adalah salah satunya. Dikatakan bahwa Liverpool bahkan telah mengajukan tawaran untuk pemain Brasil itu, dan tawaran tertinggi mereka untuk Rodrigo mencapai 80 juta euro, angka yang ditolak oleh Real Madrid. Menurut sumber di Inggris, Liverpool dikabarkan melakukan upaya kuat untuk merekrut Rodrigo guna mengantisipasi kepergian Mohamed Salah dari klub musim panas ini. Salah yang terikat kontrak dengan Liverpool hingga 2025 disebut-sebut tengah mengincar pintu keluar dan sudah mendapat tawaran menggiurkan dari Arab Saudi. Mulai hari ini tawaran serupa diperkirakan akan datang lagi pada musim panas ini yang berpotensi menyebabkan kepergiannya dari Liga Premier. Inilah sebabnya mengapa Liverpool mengidentifikasi Rodrigo sebagai kandidat ideal untuk mengisi posisi pemain Mesir itu, meskipun ada minat ada hambatan dalam rencana Liverpool. Dikatakan bahwa Real Madrid kemungkinan akan meminta bayaran besar antara 100 juta euro dan 120 juta euro untuk pemain sayap Brasil itu jika mereka memutuskan untuk menjualnya. Liverpool seperti diberitakan ragu-ragu untuk memenuhi harga yang diminta ini, dan laporan menunjukkan bahwa meskipun The Reds telah mengajukan penawaran kepada Los Blancos untuk Rodrigo, tawaran tersebut tidak memenuhi penilaian klub Spanyol tersebut. Masih harus dilihat apakah The Reds akan kembali dengan tawaran yang lebih baik untuk pemain Brasil itu. Prediksi Real Madrid versus Athletic Bilbao tanggal 1 April tahun 2024. Real Madrid akan menjamu Athletic Bilbao di Santiago Bernabeu pada pekan ke-30 La Liga 2023/2024. Pertandingan Madrid versus Bilbao ini akan kick off Senin tanggal 1 April tahun 2024 jam 2 waktu Indonesia Barat, siaran langsung BeIN 3 dan live streaming di video. Madrid dan Bilbao sama-sama menang di laga terakhir mereka sebelum jeda internasional kemarin. Madrid menang 4-2 di kandang Osasuna, sedangkan Bilbao menang 2-0 saat menjamu Deportivo Alaves. 4 gol Madrid ke gawang Osasuna disarankan oleh Vinicius Junior 2 gol, Dani Carvajal dan Brahim Diaz. Sementara itu, 2 gol Bilbao ke gawang Alaves diborong oleh Gorka Guruzeta. Dalam 3 pertandingan terakhir di La Liga, Bilbao selalu clean sheet. Usai imbang 0-0 dengan Barcelona, Bilbao berturut-turut menang 2-0 atas Las Palmas dan Alaves. Salah satu alasan Madrid tak terkalahkan dalam 23 pertandingan terakhir mereka di La Liga. Selain itu, Madrid juga sudah bisa kembali memainkan Jude Bellingham yang telah lepas dari hukuman kartu merah. Prediksi skor akhir, Real Madrid 2-0 Athletic Bilbao. Jude Bellingham cuma mau trofi dan trofi musim ini. Jude Bellingham punya target besar di musim ini, bintang 20 tahun itu ingin meraih gelar bersama Real Madrid dan timnas Inggris. Bellingham jadi salah satu pemain muda paling gemilang saat ini, dia tak lepas dari sorotan sejak bergabung ke Real Madrid musim panas lalu. Sejauh ini Bellingham sudah mencatatkan 20 gol dan 9 asis dari 31 pertandingan bersama Real Madrid. Los Blancos sementara kukuh di puncak klasemen Liga Spanyol dan masih bertahan di Liga Champions. Gelar pertama Jude Bellingham buat Real Madrid sudah dipersembahkannya awal tahun 2024. Ex Borussia Dortmund ini sukses mempersembahkan trofi Piala Super Spanyol dengan menghajar Barcelona di final. Trofi Piala Super Spanyol rupanya tak cukup buat Bellingham. Dia bertekad menutup musim dengan mempersembahkan gelar La Liga dan Liga Champions ke lemari trofi Real Madrid. Tak cuma di Real Madrid, Bellingham juga punya ambisi di timnas Inggris. Jebolan Birmingham City ini bertekad memutus puasa gelar Tiga Singa dengan mengincar juara Piala Eropa 2024.
Gelar-gelar, mampu memberikan negara saya dan tim saya Real Madrid pengalaman luar biasa dan kenangan indah mengangkat trofi, kata Jude Bellingham dalam wawancara dengan Sky Sports. Saya mencoba turun ke lapangan melakukan pekerjaan saya dan membantu tim memenangkan pertandingan, orang-orang menyukai gaya permainan saya bergerak dengan bola dan itu bagus, sambungnya. Saya mencoba terhubung dengan para penggemar saat saya bermain, saya ingin para penggemar merasa seperti saya adalah penggemar lain yang bermain dan mewakili mereka karena pada akhirnya itulah yang terpenting. Jika mereka dapat melihat saya dan melihat seseorang yang mereka rasa tercermin dan mendukung kami maka itu membantu mengangkat tim juga. Dukungan mereka sangat berarti bagi kami lebih dari yang mereka kira, Jude Bellingham menuturkan. Bintang masa depan Real Madrid kembali unjuk gigi. Dengan semakin dekatnya bursa transfer musim panas bintang masa depan Real Madrid, Endrick Felipe telah memberikan kesan yang kuat di kalangan penggemar dengan penampilannya untuk klub dan negara. Bintang masa depan berusia 17 tahun ini mencapai tonggak sejarah selama jeda internasional dengan mencetak gol di Wembley melawan Inggris, ia juga mampu mencetak gol di Santiago Bernabeu dalam pertandingan persahabatan melawan Spanyol. Kini dalam tonggak sejarah lainnya, Endrick membintangi Palmeiras di semifinal Paulista melawan Novorizontino, laga ini berjalan sengit bagi Palmeiras yang tak mampu mematahkan belenggu pertahanan lawan. Namun tak lama setelah babak kedua dimulai Endrick melakukan penyelesaian sensasional yang menjadi penentu kemenangan, dengan pertandingan berakhir 1-0 untuk keunggulan Palmeiras tim asal Brasil itu telah mengamankan tiket ke final Paulista di mana mereka akan menghadapi Santos. Final bersama Santos akan menjadi peluang lain bagi Endrick untuk meraih trofi bersama Palmeiras. Pemain muda ini sangat sukses di Palmeiras selama beberapa tahun terakhir setelah mengantongi 2 gelar Liga dan 1 gelar Piala Super. Endrick juga memenangkan kejuaraan Paulista tahun lalu, terutama mencetak 2 gol dalam kemenangan agregat 5-2 atas Água Santa. Pemain jagoan asal Brasil ini akan berusaha meniru penampilan tersebut saat Palmeiras menghadapinya dalam beberapa hari ke depan. Leg kedua akan dimainkan pada minggu pertama bulan April. Mengamankan kejuaraan Paulista bisa sangat membantu Endrick untuk dimasukkan ke dalam skuad Brasil menjelang Copa America musim panas ini. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan dirinya saat ia bersiap untuk pindah ke Real Madrid yang sangat ditunggu-tunggu di musim panas mendatang.